Sebenarnya, ibu lebih suka kamu tinggal di sini. Setelah sekian lama kita berpisah, apalagi kakekmu sudah meninggal. Tidak, Bu. Sekarang tugas saya bertambah lagi. Selain banyak kapuk, Kamandanu juga harus menerima hukuman. Dulu ibu juga menggebu seperti kamu. Tapi pada akhirnya, ibu harus mengakui bahwa lelaki langkahnya lebih panjang. Uni berangkat dulu, Bu. Apa benar jalan ini menuju ke Alas Tarik? Betul, tapi masih sangat jauh. Bisa-bisa 2 hari dalam perjalanan. Memang kalian mau apa ke sana? Kami ingin mengabdi pada Gusti Sang Ramawijaya. Kami dengar beliau mendirikan pedukuhan di Alas Tarik bernama Majapahit. Sebaiknya kalian berjalan di malam hari untuk menghindari tentara Kediri yang sering meronda. Maksud ke sana? Kalau siang, kalian bersembunyi di dalam hutan. Nah, begitu senja, baru kalian berangkat. Terima kasih ke sana. Ya. Bagaimana bisa kenyang makan pakai alat begini? Kalau sudah biasa, 1 bakul nasi juga bisa habis, Nini. Makan pakai sumpit melatih kesabaran kita. Dan sumpit biasanya lebih bersih karena hanya dipakai untuk makan. Eh, keluyuran kemana saja kamu, sapi opong? Wah, wah, wah. Banyak penduduk Singosari yang pindah ke Duku Majapahit. Ayo makan, Ki. Saya masak cah jamur, kesukaan Aki. Ya, kelihatannya penguasa Kediri itu sangat kejam pada rakyat. Terutama penduduk asli Singosari. Lalu apa urusannya dengan kita? Ya, jelas ada, Tony. Sebagai pendekar, kita harus berpihak kepada kaum yang lemah. Tadi Ki Rowang menyebut tentang Majapahit. Ya, ya. Dulu kamu bilang pernah mengabdi kepada Sang Ramawijaya di Majapahit, kan, Kamandanu? Iya, hampir 1 sasi saya pernah mengabdi di sana. Kemudian saya minta izin kepada Gusti Ranggalawe untuk mengajak Mesin dan Panji ikut ke Majapahit. Tapi dalam perjalanan kembali, saya hampir mati karena dikeroyok oleh peronda-peronda dari Kediri. Terkena pukulan tapak wisa, lalu ditolong seseorang dan diobati oleh congcorang di Bukit Penampihan. Kamu kan sudah pernah cerita. Apakah Kang Kamandanu ingin kembali lagi ke sana?
sebagai putra Empu Hanggareksa yang semasa hidupnya mengabdi kepada Prabu Kertanegara. Sepertinya saya punya kewajiban untuk memberikan sumbangsih saya untuk membangkitkan semangat orang-orang Singosari. Tapi anakmu masih bayi. Perjalanan ke hutan Tarik sangat berat. Kalau saya tidak segera ke sana, saya takut Gusti Ranggelawe akan menuduh saya sebagai pengkhianat yang melaporkan ke Kediri segala kegiatan di dalam hutan Tarik selama saya mengabdi di sana. Apa hebatnya duku sekecil Majapahit yang baru dibangun di hutan Tarik sampai Ranggelawe harus takut kamu hianati? Sebenarnya yang dibangun oleh Gusti Sanggrama Wijaya adalah sebuah kekuatan yang lebih megah dari kota Raja Singosari. Tapi masih dirahasiakan di dalam hutan lebat. Kalau Kakang ingin kembali ke Majapahit, berangkatlah sendiri dulu. Kalau Ayu Andira sudah mampu diajak jalan jauh, kami pasti akan menyusul. Iya, nanti aku yang mengantarnya. Sama saya. Kamu selalu mau ikut saja. Loh, nanti kan bisa gantian menggendong Ayu Andira, ya? Kamu harus janji untuk setia pada istrimu, Kamandanu. Saya berjanji. Siapa yang menyuruh kalian datang kemari? Desa ini terlalu kecil untuk menampung kalian. Ampun, Gusti. Kami tinggal di Tegalan pun tidak apa-apa. Asalkan boleh mengabdi kepada Gusti Sanggrama Wijaya di dukuh ini. Tidak segampang itu. Kalian akan menyusahkan kami. Kami terpaksa harus menyediakan makanan untuk kalian. Sementara, ladang kami masih sempit. Kami bisa prihatin, Gusti. Dan kalau kami diizinkan menggarap tanah-tanah ini, kami sanggup untuk menghasilkan pangan yang melimpah. Kami akan segera melaporkan keinginan kalian kepada Gusti Sanggrama Wijaya. Tapi ingat, kami akan segera mengusir siapapun dari kalian yang pemalas. Dan tidak ada satupun penduduk duku Majapahit yang malas. Mengerti? Injil, Gusti. Bagaimana menurutmu, Lawi? Kita harus tetap waspada, Gusti. Rapodang saya tugaskan untuk terus mengamati mereka. Saya menyusupkan telik sandi di antara mereka. Menjaga kalau-kalau ada di antara mereka, ternyata mata-mata. Apa tidak terlalu berlebihan, Kakang Lawi? Menurut saya, kenyataan ini adalah sebuah pertanda bahwa Gusti Wijaya memiliki perbawa kepemimpinan. Gusti ibarat sinar pelita yang mengundang laron untuk datang berkumpul. Kita tidak bisa menyangkal kenyataan ini. Saya tidak menyalahkan Paman Sora dan Ranggalawe untuk bersikap hati-hati. Karena kehati-hatian itu memang perlu. Tapi hendaknya kita bersikap lebih lunak. Karena kita membutuhkan dukungan rakyat. Kalau kita menghendaki pedukuhan ini menjadi besar dan kuat, satu-satunya jalan adalah dengan menambah jumlah penduduk. Dengan demikian, merekalah yang akan menjalankan roda perdagangan dan juga pertanian. Saya kira Paman Banyak Kapuk masih sangat membutuhkan tenaga untuk digembleng menjadi prajurit. Betul, Nami. Tapi saya tetap akan mencari orang-orang yang bisa menjaga mulut. Yang paling penting adalah bagaimana kita sendiri mampu untuk menjaga rahasia kepada calon-calon prajurit itu. Saya yakin mereka akan patuh kepada Raden Wijaya. Itu pasti. Yang harus kita perhatikan adalah sampai sekarang kita belum terbebas sepenuhnya dari mata-mata Pangeran Arda Raja. Bagaimanapun, keturunan Tunggul Ametung tidak akan rela Traken Arok menjadi besar. Wah, akhirnya kamu datang lagi, Kamandanu. Mana keluargamu, istrimu? Kenapa tidak kau bawa? Maaf, Gusti. Istri hamba baru melahirkan. Dia takut anak kami dan dirinya tidak kuat menempuh perjalanan yang cukup jauh dan sangat berat. Tapi kenapa begitu lama kamu baru kembali?
Dalam perjalanan, hamba diserang oleh Empu Tombajil dan Dewi Sambi, Gusti. Hampir saja hamba tewas oleh kehebatan ilmu mereka. Untunglah, ada orang yang menolong saya. Lalu saya dibawa ke desa Tanibala. Siapa? Kisugata Brahma. Oh, lurah desa itu kan? Sekarang sudah tidak lagi, Tuan. Semenjak anaknya hamil tanpa ayah, beliau merasa malu. Lalu beliau menyerahkan kedudukan kepala desa itu kepada orang lain. Bibi Sakawuni. Di mana pamanmu? Paman Kamandanu pergi lagi. Dia tidak pernah betah di rumah. Baru sebentar pulang, lalu pergi lagi. Jadi selama ini kamu sendirian? Oh tidak, sama Bibi, istrinya Paman Kamandanu. Lengan Seribu. Bibi, ini Bibi Sakawuni, teman baik Paman Kamandanu. Dia Bibi Mesin. Aku sudah kenal, Panji. Kelihatannya semua sudah saling kenal. Lalu, kenapa Nini mau bunuh diri? Dia bukan anak Kakang Kamandanu. Seorang lelaki bejat telah menodai saya dengan ramuan perangsang. Dan ternyata bibit itu telah membesar dalam perut saya. Sudah terasa mulus, Mesin. Sepertinya sudah dekat. Nafasmu, tekan. Ya, hembuskan. Ya, tarik nafasmu. Tekan. Ya, ya, tekan. Itu pernah melukai Kamandanu dengan peristiwa yang sama kepada calon istrinya, dan Panji Ketawang adalah anaknya. Kakang Kamandanu menyelamatkan aib saya dan keluarga dengan mengawini saya, tapi akibat dari kejadian itu dia hampir tidak pernah menyentuh saya. Bahkan tampak resah setiap kali melihat perut saya. Kemudian dia pergi. Dia pulang waktu saya melahirkan. Nini Mesin, ketika surat ini dibaca, saya sudah dalam perjalanan.
Saya minta maaf karena semula ada niat buruk di hati saya kepada Nini. Tapi setelah mendengar ceritamu, tiba-tiba saya merasa jadi orang yang paling berdosa kepadamu. Saya minta maaf untuk itu. Saya kagum Nini tetap merawat Ayu Andira, meski dia berasal dari bibit yang sama sekali tidak Nini cintai. Anak itu mengingatkan pada nasib saya sendiri. Meskipun nasib saya lebih tidak beruntung, karena ibu saya tidak sebaik Nini, saya kagum pada kebesaran jiwa Nini. Semoga Nini tetap tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Dari sekarang. Kita akan terus memupuk dan menambah kekuatan kita, Ranggalawe. Sementara itu, kamu saya tugaskan untuk menyamar dan menyelidiki secara langsung keadaan lawan untuk mencium gerak-gerik mereka, terutama Arda Raja dan begundal-begundalnya. Hamba siap, Gusti. Apa boleh hamba membawa kawan? Ranggalawe, bisa memilih sendiri. Hamba akan mengajak Arya Kamandanu. Sebenarnya Majapahit sudah memiliki kekuatan yang cukup sebagai sebuah negara. Gusti Sanggramawijaya orang yang selalu berhati-hati, meskipun orang di sekelilingnya setiap saat menjilat dan membanggakan kekuatan. Kenapa kedaton baru itu masih tetap dirahasiakan, Gusti? Bukankah kemegahan kedaton sebuah negari akan bisa mempengaruhi rasa percaya diri kepada rakyatnya? Itu betul, Kamandano. Tetapi Gusti Wijaya tidak mau sebelum yakin kekuatan Majapahit benar-benar mampu melawan kekuatan Kediri. Mungkin kekalahan yang pernah beliau derita saat di Singosari selalu menghantui pikiran dan tindakannya. Itu kenapa Gusti ditugasi untuk menyelidiki kekuatan Kediri? Benar. Saya sendiri terus terang agak heran. Kenapa akhir-akhir ini banyak orang pindah ke Majapahit? Apakah ingin mengabdi pada Majapahit? Atau alasan lain? Dan yang saya cemaskan, kalau ada di antara mereka orang-orang Kediri yang disusupkan. Ternyata berita itu benar, Pangeran. Mereka berbondong-bondong meninggalkan desanya menuju Tarik. Harus segera dihentikan. Jangan sampai berlarut-larut. Aku tidak ingin Sanggramawijaya menghimpun kekuatan. Perona kawasan timur telah menangkap 30 orang.
yang berniat mau ke Tarik. Dan hampir semuanya itu orang Singosari. Sekarang mereka kami tahan. Hukum mereka seberat-beratnya. Terutama para pimpinannya. Supaya rakyat melihat itu. Dan tidak berani untuk bermimpi melakukan tindakan konyol itu lagi. Dia dan mereka dinyatakan bersalah karena berani keluar dari kekuasaan Kediri dan berniat bergabung dengan Sang Gramawijaya di hutan Tarik. Mereka harus menerima hukuman yang sangat berat. Siapapun yang berani berkhianat kepada raja akan menerima hukuman picis. Sadak mau kemana? Bukan urusan kalian. Siapapun yang melewati daerah ini menjadi urusan kami. Aku mau ke Majapahit. Maaf Nisanak. Daerah ini sangat tertutup bagi siapapun yang belum kami kenal. Sekarang aku kenalkan. Panggil saja aku Silengan Seribu. Aku mencari orang yang bernama Banyak Kapuk. Bukan begitu masalahnya. Siapapun bisa memperkenalkan diri. Rampok pun bisa menyebut namanya. Salah satu dari kalian melapor ke Gusti Banyak Kapuk. Baik. Kamu orang Kediri? Bukan urusan kamu. Jangan salah. Kami bisa membunuh kalau kamu ternyata orang Kediri yang memata-matai kami. Boleh coba, kalau bisa. Ada apa? Ada seorang pendekar wanita mengamuk di perbatasan. Dia mencari Gusti. Mencari saya? Benar. Dia melumpuhkan hampir semua penjaga. Sekarang ini Rapodang sedang menghadapinya. Tapi kelihatannya pendekar itu sangat sakti. Jangan-jangan Dewi Sandi Kapuk. Cepat kamu selesaikan. Kami segera menyusul. Baik, Kakang. Siapa sebenarnya Dewi Sambi? Dia penjahat anak buah Emputung Bajil. Dia biasa dipanggil Dewi Sambi. Agak mencemaskan kalau orang-orang itu mengetahui jalan masuk lewat tengah hutan yang selama ini terjaga kerahasiaannya. Ada urusan apa ini mencari saya? Karena sebuah dendam. Aku mau membunuhmu. Kita belum pernah bertemu. Bagaimana Nini bisa menanam dendam kepadaku? Tentu saja. Karena aku dilahirkan oleh dendam seorang wanita yang telah kamu nodai dan kemudian kamu campakkan begitu saja. Siapa kamu sebenarnya? Buat apa kamu tahu? Apakah pernah kamu memikirkan nasib perempuan yang kamu campakkan? Setelah kamu tipu dengan janji-janji muluk? Hiu! Hiu! Hiu!
dengan 1000. Katakan, apa hubunganmu dengan Kisugata Brahma? Apa urusanmu? Apa bedanya aku cucu Sugata Brahma atau bukan? Untuk manusia seperti kamu. Aku tidak mau berkelahi dengan kamu. Kalau kau benar cucu Sugata Brahma, berarti kau adalah anakku sendiri. Jangan lakukan anakku. Kau akan terkutuk kalau sampai membunuh ayahmu sendiri. Jangan sebut aku anakmu. Nini menerima permintaan maaf yang tulus dari seorang ayah yang sudah mengakui kesalahan-kesalahannya. Dari segi apa? Seorang lelaki yang telah menghancurkan kesucian wanita, kemudian menelantarkannya, dan membuat anaknya harus... Ada kesalahan yang disengaja, tapi ada juga kesalahan yang dilakukan karena kehilafan. Kita sama-sama tahu bahwa manusia adalah tempatnya kehilafan. Saya melihat ayahmu termasuk golongan yang kedua, yang pantas untuk dimaafkan. Apa Tuhan pikir penderitaan saya selama 18 tahun cukup adil hanya dibasuh dengan alasan hilaf? Apakah adil seorang wanita yang terpaksa harus membuang diri bertahun-tahun untuk menghindari malu karena perbuatan lelaki yang telah menodainya hanya ditebus dengan permintaan maaf? Pikiran apa itu? Sebenarnya Paman Banyak Kapuk itu bukan orang jahat, dan dia bukan jenis lelaki pemetik bunga. Memang dia senang terhadap wanita, tetapi lelaki mana yang tidak? Dia meninggalkan luka yang sangat dalam kepada sebuah keluarga di Tandibala, dan sampai sekarang anaknya sangat dendam kepadanya. Barangkali pengabdiannya kepada negara yang kelewat tinggi menyebabkan janji lain disepelekan. Pengabdian kepada Gusti Prabu Kertanegara sangat luar biasa. Nyaris dia tidak pernah memikirkan kepentingan pribadinya. Tapi di dalam kepentingan pribadinya, ada perasaan orang lain yang dilibatkan. Bagaimana kalau misalnya wanita yang telah dia kecewakan sampai bunuh diri? Apa itu tidak sama dengan pembunuhan? Kamandano, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Sama sekali tidak mau menyentuh makanan yang hamba kirim, Gusti. Sudah 2 hari dia tidak makan. Mungkin dia sengaja menyiksa perasaanmu, Paman. Dia sangat tahu. Semakin dia menderita, Paman semakin tersiksa. Tapi bagaimanapun juga,
Kita harus mencegah dia bunuh diri dengan cara mogok makan. Gusti Wijaya kemari, Adinambi. Iya, ada di dalam. Ada mata-mata yang tertangkap? Bukan, hanya seorang wanita. Wanita? Jangan-jangan Sakawuni, Gusti. Gadis yang kamu ceritakan? Benar, Gusti. Apa saya harus menyembahmu untuk bisa mendapatkan maafmu, nak? Sungguh, akan saya sembah. Kamu memaksa saya untuk memaafkanmu? Baik, tapi ada syaratnya. Katakan, Du, apa syaratnya? Kita adu kesaktian. Kalau saya mati, artinya anakmu mati. Dan kalau sebaliknya, maka yang terjadi ayahku mati. Pilihan yang sangat sulit, anakku. Jangan sebut aku anakmu, kalau syarat itu tidak kamu setujui. Baik, saya bersedia. Tapi karena di pedukuhan ini saya seorang pengabdi, maka saya harus minta izin junjungan saya, Gusti Sang Ramawijaya. Sebagai pedukuhan yang baru berdiri, sebenarnya saya merasa keberatan kalau banyak kapuk harus tewas di tanganmu. Siapa namamu, Nini? Sakawuni. Namamu bagus. Terpaksa saya harus mengizinkanmu. Tapi kalau kamu juga mau menerima persyaratan saya. Apa? Saya tidak mau kehilangan seorang senopati. Jadi, siapapun yang menang harus menjadi senopati saya. Kamu setuju, Sakawuni? Wuni? Kakang di sini. Iya. Rangalawi. Saya tunggu laporanmu nanti malam. Saya harus menyelesaikan perkara Paman Banyak Kapuk dengan putrinya ini. Kami boleh ikut, Gusti. Tidak usah. Paman, ayo.